Drama Lovers, selamat datang di channel Info Barika. Lama tidak terdengar kabarnya, Shin Mina akhir-akhir ini sering lalu-lalang di media sosial lagi. Pacar Kim Woo Bin itu akan kembali ke layar kaca dengan lawan main yang ganteng banget. Nah, Mimin udah merangkum nih 4 fakta terbaru Shin Mina, mulai dari foto terbarunya di ruang kerja, penampilan cantiknya yang punya aura pengantin saat bersama Kim Woo Bin di pernikahan manajernya, momen ketika Kim Woo Bin lirik-lirikan dengan Shin Mina, hingga drama terbaru Shin Mina yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi deh. Langsung aja kita bahas. Shin Mina bercahaya dengan mudah bahkan saat riasan. Nah, artis Shin Mina telah mengungkapkan sisi natural dan santainya. Di hari kedua, Shin Mina membagikan beberapa foto termasuk foto di balik layar dan foto riasan. Dalam foto-foto ini, Shin Mina tampil sangat tenang, menampilkan pesona alami dan senyum cerianya. Salah satu foto menawannya adalah foto candid saat proses riasan, mengenakan gaun panjang berwarna abu-abu dan duduk bersila sambil memegang cermin. Shin Mina belum menyelesaikan riasannya dan gaya rambutnya belum sempurna. Namun penampilannya yang murni dan kekanak-kanakan itu memancarkan perasaan yang indah ya. Netizen memberikan reaksi yang beragam dengan komentar seperti dia hanya merias wajahnya dengan santai dan dia terlihat sangat cantik. Sementara itu, Shin Mina telah mengumumkan bahwa dia saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk tampil dalam drama mendatang yaitu Not Wanting to Lose dan Faithful Love sebagai proyek berikutnya. Wow, udah gak sabar banget nih. Fakta yang kedua, Shin Mina dan Kim Woo Bin terlihat menghadiri pernikahan manajer bersama. Nah, Shin Mina dan Kim Woo Bin menghadiri pernikahan manajer lama Shin Mina pada tanggal 20 Agustus karena keduanya adalah artis di bawah agensi yang sama yaitu AM Entertainment. Karena pengantin wanita diketahui merupakan asisten sutradara drama Hometown Cha-Cha-Cha yang dibintangi Shin Mina, banyak aktor termasuk Kim Sun Ho juga diundang. Kemudian, Shin Mina memposting di akun Instagramnya sebuah video yang diambil ketika dia sedang membaca pesan ucapan selamat kepada manajernya dengan judul "Selamat yang tulus untuk dua orang yang baik ini. Saya sangat gugup ketika saya bahkan tidak ingat bagaimana saya melakukannya." Khususnya, Shin Mina dan Kim Woo Bin terlihat berdiri berdekatan di antara para tamu dan mengambil foto kenang-kenangan. Shin Mina mengenakan gaun serba hitam dan mengikat rambutnya untuk menonjolkan visual elegannya. Sementara Kim Woo Bin berdiri di belakang pacarnya dan memamerkan setelan jasnya yang sempurna. Foto tersebut tersebar luas di komunitas online dan situs Instagram dan mendapat tanggapan antusias dari netizen. Nah, sementara itu kalian ingat kan Shin Mina dan Kim Woo Bin telah berkencan secara terbuka selama 9 tahun sejak tahun 2015. Fakta yang ketiga, momen antara Kim Woo Bin dan Shin Mina yang menjadi viral. Pada sore hari tanggal 20 Agustus, pernikahan manajer Shin Mina dan asisten sutradara dilangsungkan di sebuah pusat pernikahan di Seoul. Di antara para tamu, pasangan Kim Woo Bin dan Shin Mina menjadi nama yang paling banyak menyita perhatian publik. Pada malam tanggal 22 Agustus, serangkaian foto pernikahan Shin Mina dan manajer Kim Woo Bin dibagikan secara luas di media sosial. Khususnya momen di mana aktor dari The Hairs menatap penuh kasih sayang ke arah pacarnya dengan mata lembut dan tiba-tiba menimbulkan sensasi. Dan netizen membagikannya dengan antusias. Pada saat pengambilan gambar, sang artis sedang asyik berbincang dengan sang mempelai wanita sehingga ia tidak memperhatikan tatapan penuh kasih sayang yang diarahkan pacarnya kepadanya. Nah, yang ini adalah gambar Kim Woo Bin dan pacarnya saat pernikahan mereka pada tanggal 20 Agustus telah menjadi viral di media sosial Korea. Ia mengagumi ekspresi kekasih kelahiran tahun 89 itu. Para penggemar mau tidak mau mengungkapkan keinginannya agar pasangan kondang itu juga segera menggelar pernikahan abad ini. Nah, yang ini terlihat Shin Mina memikat penggemar dengan penampilan yang manis bercampur daya pikat.
Meski berusia di atas 40 tahun, artis ini menerima banyak komentar dari pemirsa bahwa ia terlihat lebih muda dari usianya. Sementara itu, dari sudut pandang tertentu, Kim Ubin membuat para penggemar terpesona melihat ketampanannya yang bersinar. Nah, kalau yang ini, selama pernikahan, Shin Mina mengobrol gembira dengan tim hometown Cha-Cha-Cha selama reuni mereka setelah 2 tahun sejak drama tersebut selesai. Fakta yang keempat, Shin Mina akan kembali dalam drama thriller untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Menurut Star News, pada tanggal 30 Agustus, Shin Mina telah dikonfirmasi untuk berperan dalam drama terbaru I'll Fated Relationship. I'll Fated Relationship adalah film thriller kriminal berdasarkan webtoon Kakao dengan judul yang sama. Berkisar tentang keterikatan tak terduga dari orang-orang yang terikat oleh ikatan yang menentukan. Mengejar keinginan mereka dan membawa satu sama lain menuju kehancuran. Nah, sutradara Lee Il-hyung dari film A Violent Prosecutor dan Remember menulis skenario I'll Fated Relationship dan akan bertanggung jawab atas penyutradaraannya. Dalam drama tersebut, Shin Mina berperan sebagai kepala ahli bedah di rumah sakit umum Song Sim. Ia membawa trauma seumur hidup dari sebuah kejadian di masa kecilnya. Tidak dapat tidur karena mimpi buruk dan kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Dia bertemu dengan karakter dengan wajah mengerikan yang tidak ingin dia lihat lagi. Nah, kembalinya Shin Mina ke genre thriller terjadi setelah kurang lebih 3 tahun sejak kemunculannya di Shift of Staff JTBC pada tahun 2019 dan film Diva pada tahun 2020. Setelah berakhirnya drama TVN Our Blues pada bulan Juni 2022, Shin Mina beristirahat dan mengumumkan proyek berikutnya pada bulan Juni tahun yang sama. Dijuluki sebagai Dewi Komedi Romantis, Shin Mina mengungkapkan niatnya untuk membuat sejarah baru dalam genre romcom dengan memaksimalkan kekuatannya. Shin Mina juga berperan sebagai pemeran utama wanita dalam drama baru Because I Want No Loss. Ini adalah romansa komedi di tempat kerja tentang pasangan menikah palsu. Naskahnya ditulis oleh penulis Kim Hye-young dari Her Private Life TVN. Well, gimana menurut kalian, K-drama lovers? Baru 2 tahun tapi udah kangen aja ya dengan Shin Mina? Dan siapa juga di antara kalian yang sangat menantikan pernikahannya dengan Kim Woo Bin? Wah, karena sudah lumayan ya, sudah pacaran dari tahun 2015. Well, Mimin tunggu komen kalian di kolom komentar ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap yang Mimin ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!